Halo guys, balik lagi di channel aku, Alifa Dini. Kali ini aku bakalan review ke kalian lip cream terbaru, lip cream matte dari New Vase. Nah ini dia, jadi krimnya itu katanya lip cream ala-ala Korea gitu. Penasaran nih, gimana ya warnanya? Apa mirip-mirip kayak uni-uni Korea? Yuk, check this out! Oke, aku bakal review 3 shade dari New Lip Matte Cream ini. Aku bakal swatch dulu di tangan aku bagaimana warnanya satu-satu ya. Oke, yang pertama aku bakalan review ke kalian nomor 01, yaitu warna Everliving. Nah, ini aku bakalan coba dulu swatch di tangan aku ya. Swatchnya seperti biasa ya guys, tegak lurus seperti ini. Terus aku bakalan swatch di tangan aku. Warnanya guys. Oke guys, jadi ini warnanya yang aku udah swatch di tangan aku. Warnanya pink cerah gitu, pink everly, pink muda gitu. Aku bakalan swatch dulu. Oke guys, jadi ini hasilnya. Warna Everliving ini bagus banget, cocok banget sama warna kudung aku dan warna blush on aku guys. Ini cocok banget, bagus. Oke, aku bakalan lanjut untuk review nomor 4, Everliving yang 6. Aku bakal swatch yang di tangan aku ya. Oke, aku bakalan swatch. Warnanya sedikit lebih tua daripada Everliving ya guys. Ini warnanya, aku bakal coba di bibir aku, aku gak sabar banget. Oke guys, ini warnanya. Oh, cantik banget. Dia warnanya tuh gak norak gitu, warnanya tuh tetap smooth, tetap warnanya tuh tetap cantik. Ini yang aku tangan aku, dan ini aku yang aku swatch di bibir. Ini warnanya smooth sih, bagus, cantik. Yang ketiga, aku bakal review Peach nanti yang 05. Aku bakal swatch di kita swatch di bibir aku. Oke guys, jadi ini nomor 3. Warnanya nyilat gitu di bibir aku, tapi agak sedikit pink. Tapi ini bagus banget guys, ini cantik banget warnanya. Dan ini masuk ke semua baju, warna baju aku hari ini. So, oke guys, jadi aku tadi udah review 3 warna New Vase yang menurut aku cantik banget, yang aku udah swatch juga di tangan aku. Ini bagus banget guys, please, ini worth it banget buat dibeli. Harganya tuh terjangkau. Dan kalian tau gak sih, dia tuh gak bikin bibir kita kering. Dia tuh nge-moisturizer banget bibir. Terus juga dia tuh warnanya pigmented, jadi sekali oles tuh udah keluar banget warnanya. Dan dia tuh gak bikin bibir berat gitu loh. Terus setelah itu, pas aku tadi coba, ini tuh wanginya karamel guys, seriusan. Jadi apa ya, bikin biasanya kan kalau misalkan liquid lip lain ada yang bukimia gitu, tapi ini beneran wangi banget guys. So kalian worth it banget buat beli New Vase ini, aku rekomendasi. Apalagi 3 warna ini guys, ini bener-bener menurut aku pasti bakal best seller sih. Yang tadi ada warna Everliving, Lovely Gangnam, dan Peach Nam, ini worth it banget buat dibeli. So, thank you guys udah nonton video aku. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya.